mangan apa mah kewan. Apa mah mangan kewan itu mawon. Umiro kang di perintah apa bikot lihi mateni mah. Kal hafawasiki kaya dini kewan-kewan sing jengkel lagi. Alhom si kang limu. Bukan ya? Lo mau? Ane gak bayar rumah umir pikot di mana hi ini bayar rumulan harun obama mangan kewan umiro kan diperintah obo pikot dihi mateni ma kalfawasi di kaya dini kewan-kewan sing jengkelake mergo tingkah pelayanan kita fasik, ngomong fasik ini kan ngomong sing jengkelake, ngomong jengkelake alhamsi kan onolimu waya utai fawasik iku alhurobu siji manugaga al-abakobu kan belang-belang warnane war aku loro manuk sing mulini kuat apa kakak tua apa kuat mah nggih kakak tua oh pitu mboten kuat ngawas ngene di sana sedang salang lang tuan kan sih jenisnya kuat atau tidak. Wal hudaku lan jenisnya burung gagai al kabiru kan gede bihilafil hudafi kelawan bebedani manugaga aswahiri kan jiri fa'innahu karena satem meneh hudaf sayir iku min huro bizarri termasuk manuk gagak sing mangan pari to tandura sing go halal nyucuki wingi alamate kan ngono tetep itu ya wal hidaatu lan meluru burung elang to raja wali ai bedet wan akrabu lan kala jeking telu papat wal hayatu lan ulo lima wal fa'ratu lan tikus ini termasuk kewan-kewan sing haram dimakan selain daripada kewan-kewan yang sudah disebutkan yaitu kewan-kewan sing umiro bikotli jadi nek wong sing lagi gayane jegel tasawuf jo nungro jadi pateni kalau jangka yang jadi patah ini kumaruhi Gusti Allah tapi syarat agama itu kan memerintahkan untuk membunuhnya karena itu bisa membahayakan sebab Gusti Allah niku nggawe perkara niku ora kudu dinikmati kabeh ora kudu di biarkan semua niku memang ujian ini kanggo manungsa ana sing perkara diciptakake untuk dihindari ana sing dinikmati kan wonten niku. Pokoke ing swarga neraka, swarga itu untuk dinikmati, neraka untuk dihindari. Dinten. Nah, kewan nggih wonten. Bahkan menungsa nggih wonten. Menungsa iki yo ana sing kudu dipateni. Nah, menungsa cerewengan. Ya menungso sing ana kriteriane makke. Kewan sing kudu dipateni sing ana perintah untuk matikan, kaya manuk gagah. Manuk pokoke manuk-manuk sing membahayakan iki to nyamber. Lah niku diperintahno untuk mateni. Lah sehingga haram kita konsumsi. Terus burung elang, burung wae, terus kala jengking. Mula-mula nek kala jengking niku gregeten. Karena ini membayangkan dan ada perintah untuk membunuh. Bunuh ya, kegetan.
Mula ini sebisa mungkin bunuh ae nek iso. Karena ketika lepas nanti kamu bisa lepas tapi orang lain. Gitu ya. Kalau lupa kan juga gitu. Ya kamu lepas dari kalau lupa tapi orang lain. Nerang lagi kok. Nah, ngoten ya. Jadi perbedaannya ke situ. Tikus. Nah, tikus niku nggih jengkelane. Nah, sego diubek-ubek tikus. Obaan tikus, nggih tikus. Mati yo jengkelake, ora mati yo jengkelake ngono. Nah, pateni. Mula tikus diperangkap barengnya ya ora apa. Memang umbilo bikot li. Nah, niku perkara kewan sing di perintah mateni berarti sunnah mateni niku haram kita konsumsi. Wayah rumulan haram. Apa ma nuhyan qatihi. Apa ma mangan kewan nuhya kang dicegah apa an qatihi mateni ma. Sewan dur mau. Nek dur mau diharamkan dikonsumsi karena ada perintah untuk membunuhnya. Ngoten. Niki sewani haram dikonsumsi karena ada larang untuk membunuhnya. Jadi kewan sing diperintah untuk dibunuh dan kewan yang dilarang untuk dibunuh hukumnya sama. Haram dikonsumsi. Lah sing ora entuk dibunuh karena mrikaya dene semut. Sebisa mungkin ojo bunuh semut nek iso. Hindari setelah bisa hanya raiso wakai koyo ngono kae kadang kan udah bi merambat sampai turut ya apa boleh buat wanahlu lan tawon. Tawon itu ra itu dipateni. Nah, sehingga haram dibunuh. Haram dikonsumsi. Wal khattafu lan burung manuk layang-layang. Manuk sing nyamber apa jenenge jare? Sing mlakune suwe sing guting. Lah, saya pengalaman nanti moyo penari tutarowo. Kato walet ora sing matur. Nyamber iki bias nyamber pangsane. Saya sering gunting gunting ya. Kata ya, sebenarnya model unu-unu kui. Ya itu tidak boleh dibunuh dan itu haram dikonsumsi. Wasuratul lan manuk surat jenis burung. Wal hudhud lan manuk hudhud. Jadi hudhud itu nasi mana ni? Patok, nanti patok. Sing biasanya umai gunting itu. Ah, belum gunting terlalu biasa. Jadi pateni haram dikonsumsi. Wama lan kewan haram konsumsi kewan istahbathu istahbathu kangan reget utawa jijikake inma. Sapa al-arabu wong Arab sing ahli wingi napa? Ahli sawah, ahli pesta. Punya watak selang selamat ngerti iki nggih nombe ora wini kok nggih ora anger wong arat kan ngono to nggih padha wae wong wong arat ora anger wong arat sing kon tester makanan kan ngono nek sing kon tester Pak Khairun kan ngregut to wae kan ora iso dipatokan larun wae ngregut to mamane kan enake renyi ae kepatokan repot nanti sing kepatokan ya sing kaya kan sampai itu waktu yang latihan mangan nek sing dipangrena si pangrena yo ngenteni gitu kan wis tester Mas Fajar ngono sing mulu-mulu kan kaldof dai kaya dene kodok kodok niku nek wong sing punya watak selamat niku mesti jijik kodok kata itu bagi orang Arab sehingga kan kodok diharamkan kita diharamkan. Ya, di sini orang sekitar ini
kodok sing diharamke kan ora kodok ijo, nek kodok ijo ku halal. Guys. Nah, ini kok dan dia wong-wong sing sering bedak kodok mergo pancen sing dibedak kodok ijo wae. Oke. Ya ono kang yang. Sumiki. 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 Wasaraton. Nah ini sing jadi problem. Polemik hangat sepanjang masa. Wasaraton lan kepiting. Piting. Nah niku hukumnya sing nganu haram. Tapi ku dengan berbagai pertimbangan, ya wis wangen sejak awal zaman dahulu juga era-era kemarin-kemarin yang paling ulama-ulama zaman yang bakal dibangkang ngeten. Cara bahasa masa ini kan haram. Ono wong takon, gimana haram? Dan takon, suan dah kholi malah ketok-ketoke, lek mangan kepiting kepiye. Jadi ya situ soal kepiting is tidak bisa nganu. Gue ingin larang hukum yang dulu karena ulama-ulama ya kayak itu. Tapi cara dari ini haram karena itu bagian daripada perkara sing dicangke kowe wong anak ana sing ahli tester. Nek kula perang ya rada cici. Bayangke napa? Yuyu kan kaya yuyu ta. Kaya ya. Wah, api. Wah. Sugan kan seger nih wong iki. Enak ae kok. Mahal. Wah. Nek sing ge tester kula rada repot. Kalau cumi-cumi ya jadi itu ya tidak pesak itu ya enggak seperti itu. Wasu kepiting pun larang loh saat kilonya berapa kita perlu deh. Yang di satu seket menang. Larang. Hukumnya ini loh. Wasulah fati lan penyu. To kura-kura, penyu ge kura-kura ya. Niku haram. Dicino. Wal burhus lan kutu. Nyamuk, tuma, cukup gurei. Kandang cekung apa? Kriuk-kriuk kuno. Wal zumbur lan kumbang. Iku kewan-kewan sing dianggap menjijikkan oleh tester Arab. Wayah rumulan haram apa kullu di mikhlabin. Saben-saben kewan sing duweni cakar minat tuyuri nyatane sange pira-pira manuk. Dan setiap-tiap manuk burung yang punya cakar kuat maksudnya niku haram dikonsumsi. Jadi selain punya napa niku cucuk tajam ya, juga punya cakar kuat. Niku haram. Wa wa ta du mihlab iku alladhi manu. Yahdu kang natoni apa alladhi bimihlabi kelawan cakare alladhi. Waya isu lan iso urip alias menghasilkan panganan sopan lagi bikrawan mihlap cakal kalbazi koyedine burung elang alap wasyahid lan ya tegesi burung elang itu maknane wah apa pirang-pirang tadi manuk burung wasokri lan bidu wakobi lan garuda wan nasari lan burung nasar ya kan burung nasar nasar ya garuda lan raja wali war rahmati lan ya sejenis burung sarpan burung-burung sing duwe cakar iki lho ya nek haram dikonsumsi wa wa ta rahmah iku tairun manuk rahmah abyadu kang putih kabirun kang gedhe yakwi kang manggon opo manuk aljibala ing gunung rohwah niku
sejenis burung sanak, burung garuda. Niku gede bentuke. Putih warnane manggone gunung-gunung. Apa? Ya kaya bidu barang ke apa lah ya supaya ngono ki lah. Mbok aku ora pengalaman. War bumi lan kaya dene burung hantu. Itu duwe cakar arom. Wadu roti lan burung kakak tua. Waya tedro iku albab wabu burung kakak tua. Wadu suri lan burung merak. Itu manuk-manuk sing diharamno krono punya cakar. Wayah rumulan haram opo aklul maitati mangan badan wadami langkete al masbuhi kan ditumpah atau mengalir wal hinjirilan haram pemahan celeng wal maukudati lan haram opo mangan kewan sing dikeprok mati kalau dikeprok rati sembelih wal munukhoni kotilan mati kalau dicekik wal nati hatilan nopo mati kalau disurdu wal malang kewan dubiho kan dibelih opo ma zabhan kelawan penyembelihan gairo syariin kan orang sesuai aturan agama. Haram mengkonsumsi bangkai, bangkai apapun. Ya, sebab bangkai ini hukumnya haram. Bitiklah halal, tapi nek dadi badan haram. Dan keteh. Jadi nek sampean nyembelih keteh, nyembelih wedhus, keteh keteh niku haram. Lho didek-didek niku rada ngati-ngati. Ya kudu ngati-ngati. Wong didek niku kan keteh yang dikenalkan iki. Haram niku. Sing itu hanya keteh kempel. Yaitu napa? Ati limpah nggih. Nah niku beli. Nek didek niku ceritane kan keteh belian niku nggih. Nah ndak beli haram. Hijir babi tomaku dano kewan mati entok keprok pentung mati haram kamu konsumsi kok cekik mati kok du nah, pitik kok du jur mati haram kok konsumsi wama dubia karena itu tidak ada penyembelihan utawa wama dubia dapahan gairo syair dibelih. Nek penyembelihane tidak sesuai ajaran agama. Hukume marine misale ora tugel. Nah, niku haram hasil penyembelihannya. Wa ma lan haram mangan kewan. Dukira kang disebut apa ismu ghairillah. Asma sakliyane Allah alaihi ing ngatasé ma indadhi nalika nyembelih. Illa lil muttor kecuali wong sing terpaksa. Wa huwa utai muttor iku man wong khofa kan wedi sapa man ala nafsihi ing atase awake man al halaka ing rusak binasa mati min adamil akli saking ora anane panganan. Terus madu kira ismu ghairillah alaihi inda dabhi. Jatah kewan itu halal kayak pitik, tapi lah nyembelih ono nama yang disebut selain Allah. Kayak misalnya bismillah bi bismi Muhammad atau bis langsung bismi misalnya sampean itu arep mabai cawe itu bismi sapa? Sapa jare pacarmu? Siti. Ah, bismi Siti. Nah ini aku saya kalau orang-orang itu ritualnya nyangsun orang nyembelih
iki pitik yang nyembelih hati ini Siti sing kaku ra trimo cintaku. Jadi kau harus sebelahnya Joko, atau Joko Panan. Tumbal. Ilalil mutar, kecuali orang yang terpaksa. Wawa manhofa ala nafsi ala rabmi adami abdi. Siapa orang yang terpaksa? Yaitu orang yang khawatir dirinya bisa mati, bisa mabuk, gelengar, mergul, rana pangan, anani kudok, anani bangke, anani getek, anani kewan-kewan yang diharam kemau, yowis wong anani pihakku nek ramalan kuwi kaliyan mati. Jangan, gak apa-apa, innallahu ghafurur rahim, disitu berbicara. Liqaulihi ta'ala karena dawuh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala turku bi aidikum ila tahluka. Ini termasuk dalil larangan bunuh diri. Wala turku lan aja nibake sapa sira kabeh bi aidikum ing tangan-tangan sira kabeh tersawang kira ila tahluka maring kerusakan. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Mana nih kerja bunuh diri? Ojo mangan, sing jelas-jelas bisa membahayakan diri. Mobil butret 10, ini jelas membahayakan. Jangan overdosis. Walau itu rupiah itu tentangnya berarti jadi haram. Misalnya tadi bukan. Walikolhi langkah dari Allah. Orang yang surah An-Nisa ayat 19 wala taqtulu anfusakum wala taqtulu lan aja mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awake sira kabeh dan jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Kowe aja nganti membunuh diri. Apa kamu bunuh diri sendiri harus pakai gantung diri, pakai besok? Tidak. Yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah itu sama dengan kamu bunuh dirimu. Itulah ya. Kamu memakan hal-hal yang diharamkan itu sama juga kamu bunuh dirimu. Nah, cara urip ning donya niku maling, kamu bunuh diri, bunuh diri. Biasanya kamu tuh ngucap bunuh diri, bukan harus bunuh diri di dalam karakter, di dalam apa gitu. Wala yustaratu lan ora disyaratake apa tahakku wuku idharar. Nyatane terjadine bahaya biklan wong. Laulan yakul lamun ora mangan sapa wong, banyak bi balik cukup apa adenu nyono anane dorong. La yustarotu tahaku kuku idoron bi. Laulan yakul banyak bi adon. Untuk menentukan makanan ini berbahaya dan tidaknya sehingga haram kita konsumsi mbek orane niku tidak disarankan. Harus benar-benar mengalami kebahagiaan. Andai kata orang mengalami bahaya, andai kata dia tidak memangan, aku nek ramangan ya, bangke ini aku sok kelengar. Tidak harus ngetahin kelengar. Nek ngetahin kelengar kan malah aku rasa mangan. Hanya don, waduh ini aku nek ramangan aku berat lagi. Aku iso semabut suwe-suwe. Nah itu sudah cukup. Ya bodoh karena kok zaman saya ini sih terangan wingi ini loh. Kenapa? Ida aman apa wingi ini loh? Ida amal haram. Nalika perkara haram sudah merajalela, ya kita dibolehkan untuk mengambil seperlu. Contohnya ronornya bisa masih haram. Terus wala yustarotu lan ora disyaratake apa al israfu hampir saja atau cedak alam halaki ngatasi ngalami kerusakan balau ita balik lamun tumeka sapa wong ilahatin halati maling ikilah keadaan rusak lam yakin lamun kok ora halal lahu kedhe wong apa al aklu mangan kewan.